Gue bilang, bawa kaki dari sini, gue bilang. Dia malah tampaknya. Nih, gampangnya. Oh, saya gila. Oh, ya. Kita nggak ada. Berarti ini ya? Nah, buat ini. Neneng, ini kunci, kunci kamu. Kecil nih. Tampaknya. Udah naik jam aja pagi ya. Jadi mau ini tuh gereja pegang Sani. Ada pembagian kelas tuh. Siapa yang ngasih? Iya, Siwa. Gua malas ke gereja PR 100 ya. Yang dekat situ tuh. Makan bakso apung aja tuh bisa kalau mau mau. Lu ke bakso apung aja. Isiin, gak kasih apa itu. Yang udah liat belum diisiin tuh. Ntar, isiin. Tadi ada satu di mana? Masukin. Tadi dikasih satu. Oh, masukin situ semua. Tadi 6 taruh di situ. Enggak berat. Aku mau kangen sama orang-orang apa nih pe? Gua apa aja sama denger lagunya. Iya. Eh, si Cowboy kan janjiin lagi kemarin. Hah? Si Cowboy janjiin. Iya. Kemarin ketemu apa? Yang penting kayak si Boy. Meme. Ini permen mana ngomong bahasa Inggris. Permen udah habis. Yes. Yes. Lu gila kali ya, kasih anak gua permen satu toples. Yep. Hah? Lu pikir anak gua ntar mau gak sakit gigi, anak gue? Tuh. Anak gua tuh sakit gigi. Tuh, bener-bener lu. Kita kasih orang aja deh, namanya gua ya. Gila, satu toples namanya. Bener-bener, bikin anak gua lagi sakit gigi, anak gua. Iya, nanti jangan makan sekali terus lain. Lollipop, jadi ada anak muda, dia jualan di bar. Lollipop sama ciki kayak kita tuh apa ya anak muda di jualan di situ, dia masuk ke bar jualan di situ, anak cowok sama mama dagang aja ketantang ketenteng ya. Tapi kalau ke barnya misalnya kayak di jam 11 11 udah rame orang, banyak tuh barnya penuh orang, rame enak sih jualan juga di situ. Ya, ada yang kenal gua. Hei, meme, gua 6 sik dolar ya. Si gua bilang, 7 dolar. Si gua bilang, 7. Oke. Kacang. Iya, satu. Kacang, satu botol, dua botol. Oh, dua botol. Kalau 3 kan 10 dolar. Kalau 1, 5 dolar. Lu pinter banget sih Meme. Ini bilang sama dia. Meme. Iya, Xiao Qi. Kalau yang kegedean Xiao Qi. Iya. Anak kecil ini Meme. Meme. Tapi sih enak sih di sana. Guys, saat mereka pertandingan sepak bola dari atas, para pekerja konstruksi ini. Oh, itu tadi Pak Rebrek ya? Tanda syariah. Gua kirain mau telur sama ini. Kayak labu siam apa-apa ya. Dipotong-potong gua lihat. Gua beli, hah? Dicah sama telur. Iya, pare. Iya, pare dicah sama telur. Lu rasa pahit kan? Gua makan, ih, enggak enak ih. Gua makan sama telurnya aja dah. Gila dongan. Terus gua sih makan pare. Gua enggak doyan. Oh iya. Iya. Buana kalau kita kasih coklat juga senang. Oh, makasih mamnya. Buana. Oh iya. Ya coklat Astor. Iya. Astornya yang gede-gede gitu. Iya, panjang Astornya. Beli. Jadi coklatnya gue beli kan 1 dolar, gue beli sampai 13 biji, 13 dolar. Mas 30 ribu. Ya murah lah.
itu dia aja bisa bilang murah mah ya, $1. Nih, ya apa mau ngecas ya? Kalau enggak lama nih, bisa 3 jam kan. Ya, sorry ya. Kalau masih banyak aku kasih. Ayo mah udahan. Eh, belum. Mau kasih sekarang? Heeh. Hah? Astor. Baiklah aja dong gua. Kan biasa gua udah mau. Suruh dia aja nunggu di lokasi hari ketemu. Kalau mau Astor dia. Senang banget. Ini tuh kacangnya tadi yang semuanya. Yang dua bal tadi itu semuanya. Kacang. Tahu nih tadi berapa? 58. Yang pertama 24 kan. Ini kalau ada mikir, kalau wangi, panelinnya wangi. Ini wangi. Enak tuh. Ini gua beli 20.000 loh. Segini. $2? Iya. Sekarang dolar 12.000. Singapura. Tas. Ini mobil gak ada apa-apa lagi. Di mana sih, Be? Tanya apa? Tas gua. Orang tanya yang dimasukin lo enggak jelas. Yang lu di belakang kan? Si Be, Cici mau pulang. Hei, apa yang mau pulang? Yang belakang. Lu mau taruh enggak? Ah, mama ini. Hei. Hei, tunjuk. Yang belakang lu angkat koper. Batu yang angkat koper tuh ada kantong merah tuh dia tas lu putih. Mau masukin ke kantong plastik. Dekat koper itu kak apa? Koper yang kuning dan yang belakang lu ambil. Yang bawa Pepe apa Mai? Dia yang bawa. Tuh, dia yang bawa yuk. Apa dimasukin lagi kali? Dimasukin kemana? Mobil? Hah? Gak mungkin lah. Siapa tahu. Tasnya orang dia yang ambil tadi. Jadi orang udah bawaan kamu ya? Iya tadi. Tadi kantong merah yuk. Ajan mau pulang ajan? Nih, lu paling belakang kan? Hei, gua mau nyuci nih. Makan malam nyuci lu. Ajan gua banyak kan? Paling belakang. Paling belakang tuh popernya kayak apa? Bening apa ya? Be? Rem. Mana kopernya udah diambil semua? Iya, belakangan. Nih, Fai, ada yang kuning tas. Sama yang krem. Kopernya kantong merah gitu ya. Itu di situ. Handphone sama kunci udah pegang kan? Capean dia, jam belum kelar. Udah ngapain? Mau ikut? Apain lu? Mau ngekos. Prospek 2 minggu mau ngekos. Iya. Dia bilang katanya tadi mau tinggal di Jambar. Hah? Iya. Gua bilang, lu kok anak dia mah gak dianggap sama keluarga dia. Kecuali lu kaya, baru dianggap sama keluarga dia. Anjing gua bilang. Keluarga dia tuh
gua bilang, ah tenaganya tuh bangsat, gua bilang begitu ya sama gua. Ya kamu ada tahu keluarga dia sifatnya. Itu si bego dia bilang, ntar gua anterin dah lu, antar jemput kemana? Ke UNJ. Oh, mau dari jembat pagi naik mobil. Enak aja naik mobil aja sono lu. Iya syukur tiap hari ada. Ah lu tungguin sono lu, lu kan gak ada kerjaan, ngapain di rumah mulu. Oh dia mau juga? Hah? Emang dia mau apa? Dia bilangin, Tom, 2 minggu lagi nanti gua mau ospek nih, dari jam 5 pagi udah mesti jalan, udah sampai sono. Gila lu pahit banget lu. Awal gua mau tinggal di Jelambar nih, ngapain di Jelambar lu katanya. Dia bilang gitu. Hah? Kan? Sebenernya mau antarin. Iya. Tinggal di Jelambar. Tinggal di Jelambar gak mau. Iya gak boleh tinggal di Jelambar. Emang itu rumah siapa? Apa mau sama lu? Emang masih kebo? Hah? Pada menyerahkan ini, jaringannya. Ada seraka. Nah hidupnya. Tinggal di rumah rame-rame. Ya tinggal di situ enak, ah mana fasilitasnya deket, apa segala macam, mau bilang orang jahat pada, takut dan nanya sama orang Singapura itu, aku juga lagi nanya temen gua, aku bilang ada lowongan kerja nggak, kalau gaji gede dari penjualan, jadi nih gua berangkat aja, coba ya, iwa di sini aja ya. Guru siapa lo? Tapi kalau Iwa udah lulus, baru nyusul. Enggak, ini dia kan ingin sama dia. Ya Iwa tinggal di sini aja. Enggak. Kita pakai AC sini. Di sini enggak apa-apa. Pakai AC nanti. Tinggalin di sana. Nanti di sini pasangin AC. Bang. Lu mau gua tandan enteng? Hah? Lu aja kadang-kadang suka bilang, apa sih jualan mulu, Mak? Apa yang bilang kayak gitu? Di sana juga lu nggak tahu tar kerjaannya capek apa enggak. Kemarin kemarin juga kan apa, aduh gila gula bis udah nggak ada. Iya betul, kemarin sih kemarin ada malam lagi udah 12 sampai hotel sama satu sampai di hotel 12 sudah nggak ada ya. Udah sama 11 udah gak ada bis. Kalau naik bis padahal enak. Hei Brunan, 3 jam nih aku kalau ngecas sampai segitu 3 jam lebih lu. Kalau ke gereja lagi apa orang apa yang gue kasih aja coklatnya, apa gue bagi coklat. Hei ada momen itu kan ntar bawa aja coklat gue yang itu yang 14 bawa. Oh, ke mana ntar gue bagi. Oh kalau mau jalan bagi dia, bagi anak buahnya. Dari mana Ci nih? Di jalan-jalan ya Ci ya? Masa yang alasan kelihatan di sini Ci nih ya? Di sini Ci nongol-nongol di sini nih. Iya. Kan di orang juga suka baik. Kalau ada tamunya, oh beli dong kok kacangnya nih. Sini Ci. Kemarin juga ada jablay. Oh, si beli. Siapa? Enggak, di sana, di Singapura juga ada jablay. Dia beli kacang. Oh Ci, dia beli. Main dia dicobain sekali, dia beli lagi. Enak ini. Iya, gua berapa hari ke situ dia beli lagi. Iya, dia beli ya beli dia. Berapa soce? $10 ya? Iya. Dia beli satu $5. Iya. Dia banyak soce di sana. Ada jenjek orang PA. No walking. Saya enggak kerja. Dia teriak, ya no walking, walking.
PA dasar lu bilang. Semua kerja lu game gitu ngapain? Nongkrong. Duduk aja nyantai, duduk bendara. Si PA modelnya kayak si mangkok gitu. Iya benar. Tadi si Batak lagi pada rame-rame sama keluarganya, sama si Titi. Tujuh bulanan gak lepa berapa kali. Itu di, kayaknya di rumah dia. Apa beli rumah baru kali? Emang udah lahir deh? Belum. Kirain udah lahir. Tadi si Batak lagi sama si Erlin, ada si Erlin. Iyalah. Panggil cepetan dianya. Ya dia mama. Mas, panggil sana. Panggil. Neng. Panggil. Jangan dibuka nggak keluar, nggak keluar. Lu kalau motor nih? Nggak mau, orang ngantuk ah. Uangnya bawa berapa nih? Ya lu, dia kayak tidur lu. Ya. Kayak gua lu tadi, invest barang. padahal disuruh air panas ya, gitu apa kasih garam itu teh, disuruh air panas tapi nah handphone dia yang ngomong udah dibalikin kok. Udah, 2 biji. Udah tadi sama kunci aku kasih dia. Sekarang pas dicari. Nah, tadi kan sama telepon lu bawa sekalian kantong merah. Apaan tuh sudah air panas? Hah? Apaan sudah air panas? Maksudnya? Apaan
di sumber air panas. Apaan nih? Apaan disebut air, disebut air panas apaan? Itu yang semprotan itu yang buat semut. Garamnya diseduh air panas. Masa bisa gitu? Tadi udah asem tau gue itu. Yang tadi tuh makanannya tuh. Oh ya? Oh iya lagi. Itu tadi yang mau gue taruh di sini. Itu yang di Bangkok tadi. Apa sih? Makanan. Air panas. Maksud itu tadi ya? Yang ada kue pepeknya yang sudah ada. Oh, tadi. Iya tadi. Itu udah asem. Iya udah asem boy. Oh makanya. Udah kuahnya aja udah nggak bisa begitu. Apa lagi yang dikasih bukan dimakan dari tadi ngapain ditaro-taro? Main-main udah dibilangin, kenapa masih aja ditaro-taro? Udah asem begitu, udah pada bubuk. Cen-cen nih, katanya mau ke gereja Pak Gunawan. Kamu bisa pagi-pagi? Cenung, ngapain emang dia udah pindah, dia resmi jadi orang GPDI? Kenapa? Si Cenung udah resmi jadi orang GPDI. Maaf, si Cenung kan si udah resmi dia. Cen-cen? Eh, buat ya. Cen-cen sih itu, iya. Boneng. Dia beli semua itu sendiri. Enggak, dia yang beli pakai duit dia. Oh, ngambil. Enggak, masih ada lagi tau harusnya gue. Ini ada 5 cup kali ini. Tentan kali. Dia kan dibuka kali di itu koper yang satunya lagi. Nih, boy. Bener-bener pop mie dari Indonesia ini. Dijual ke sana ya. Tadi ada kantongnya, satu kantong mana? Nih. Ini. Apaan tuh? Ini.
taruh di dalam mobil. Oh, udah taruh. Nih, satu lagi tuh. Dibuka dia kasih orang lain itu. Thank you.
besok aja langsung cas lah. Besok aja. 12 ya. Kamu 12 ya. Tapi semua di pagi itu bisa. Bisa. Bisa kan? Bawa si Iwa ke gereja mana tuh teh? Ke Om. Yang paling baik di mana dia? Ini mana? Kamu yang paling jangan ada di mana dia? Oke, malam terakhir.
ke spesialis tadi. Dokter apa?
lalu di taruh niat untuk bentuk guru loh, betul. Nah ini nggak benar sebenarnya, bang. Nah, harusnya ide itu dirapikan dulu, diratakan dulu, lalu bentuknya diperbaiki, di-enhance dengan menggunakan proses tadi. Tapi jalan pintas ini banyak. Nah, akhirnya nanti pada saat kita sudah mulai bermasalah, karena MRI ini kan keras tuh, terus dikikis habis, MRI habis, giginya cuma tetap perflet. Akhirnya dia nempelnya nggak kuat, bang. Akhirnya nempelnya di denting gitu. Nah, sekuat nempel di MRI, karena harus lurus kan? Karena sekuat ngiringnya lurus, gitu kan? Sempurna kan? Nempelnya nggak kuat. Oh, akhirnya gigi itu lama-lama bermasalah. Sarafnya lah, pertama bocor lah, akhirnya semuanya ini bermasalah. Tapi pada prosedur benar, artinya ya, mereka lagi main. Tapi dia itu tidak masalah. Oke, kita pergi dulu, kita bilang. Ini kita ganti gigi atau merisau gigi. Karena rusak, atau karena kita berarti. Jadi kita berarti, atau bahkan berarti. Oke, ya. Jadi kita kaitannya, berarti kita lalu. Oke, ya, oke. Nah, kalau kita memperbaiki yang rusak, itu memang harus. Karena kita menggantikan fungsinya. Misalnya ini, gigi depan, rusak, patah. Terus kita restore, kita perbaiki. Tentunya untuk memperbaiki apa? Fungsi, namanya fungsi modifikasi. Jadi untuk gigi, misalnya bakmi. Kalau giginya separuh, kita gigi bakmi. Tapi satu lagi, kalau misalnya ternyata fungsi semua normal, tapi mau di penir, tapi mau dikis semua pasang itu gimana tuh? Nah itu sekunder. Ketika itu kan bukan masalah kesehatan, bukan masalah fungsi, ya. Tapi kita ini kebutuhan sekunder. Nah kalau kita mau mempercantik gigi, cuma mengorbankan yang esensial loh, yang penting loh. Iya. Artinya gigi semua sehat. Iya. Tapi ujung ujungnya asal penir, lo harus ngasah semua. Jadi pertama masih sehat. Iya. Ayam anak gitu betul. Oh. Kan banyak bukan penir. Nah ini masalahnya sekarang masyarakat harus lebih tahu sekarang bahwa ketika kita melakukan hal sekunder, memperbaiki gigi untuk alasan kosmetik, itu jangan mengorbankan yang MRI yang penting tadi itu kan. Oh. Nah, jadi kalau bisa, kalau mau dirapikan dulu tuh. Ya, dibengkel dulu dengan ortodontis, lalu setelah itu diperbaiki lagi dengan ortodontis untuk divinir, untuk dibagusin giginya itu boleh banget. Oke. Okay. Tapi artinya pun kalau lu mau ngevenir gigi dengan alasan apapun untuk ngabisin gigi sehat, pasti kan tau resikonya juga ya? Iya. Oh. Resiko terburuknya apa tuh? Untuk nikis semua gigi, terus venir semua gitu. Oke, okay, kalau kita sampai melakukan atau pasang venir ya, atau dilapis dengan korslet, lalu kita sampai korbankan MRI-nya di asa, begitu agresif, begitu banyak, nah itu nantinya akan giginya pasti lebih lemah. Ya, giginya lebih gampang bermasalah, lalu venirnya lebih gampang bocor, akhirnya karies atau lubang dan sebagainya, ini akan nempel lagi, akhirnya giginya lama-lama infeksi dan akhirnya cabut. Oh, karena bisa aja bolong di dalam ini, bisa bocor. Oh. Kalau dia nggak presisi bisa bocor. Oke. Tapi kita tahu sih banyak lah yang kalau ikut prosedur gitu ya. Oke, okay. Ada dari di ada sport mash. Di pas putar gigi cabut nih bang. Apa benar kalau salah cabut gigi bisa berakibat fatal pada tubuh kita? Kan sempat ada cerita tuh ada hubungannya gimana tuh? Ya jadi sebenarnya gigi kalau sudah infeksi itu risikonya pasti lebih besar. Okay. Nah jadi kalau misalnya dia dicabut sebenarnya kalau prosedurnya SOP-nya benar itu justru malah menyembuhkan infeksi itu. Oh. Tapi terkadang infeksi itu sudah menyebar. Ya, jadi ketika dicabut gigi, kok kebetulan besoknya amit-amit nih, dia nggak ada. Pasti semua orang berpikir, wah ini kan cabut gigi ini ya. Oh, gitu. Padahal sebenarnya kalau SOP-nya benar, tapi dia sudah punya riwayat lain gitu. Oh. Yang infeksi dari yang tadi saya cerita itu, ke jantung dan sebagainya, itu yang akhirnya bisa orang meninggal. Iya. Oh, berarti kepersoalannya karena infeksinya. Tapi bisa nggak karena teknik cabut salah, orang meninggal? Oh, teknik cabut tiga. Nah, teknik cabut tiga. Oh, gitu. Oke, berarti cabut gigi nggak serta-merta bikin orang dirunggu apa segala macam? Tidak, tidak. Oh, oke, berarti begitu ya. Iya. Itu pasti karena ada hal lain itu. Benar, yang sudah ada sebelumnya. Oke, okay. Mas, betul. Cipung sehat, bukan Nagita Slavina ya. Tolong buka giginya nih, nggak cuma giginya rapi di sini, dokter gigi ini ya. Tolong. Tapi oke, ada yang ini, menurut kita udah jawab ya. Apakah gigi kuning adalah ciri-ciri gigi yang tidak sehat? Ya, Bede Haris, tadi bicara tidak. Ya. Sama kayak Uchiha Samuel. Bang, apakah betul gigi kuning karena banyak minum kopi? Ya, tadi stain ya. Ya. Terus apa lagi nih? Bersihin gigi baiknya berapa kali setahun? Audi laut. Ya, kan aja. Di besok ya. Itu gimana sih? Tapi kita ngomongin sikat gigi. Oke, apa sehari berapa kali? Oke, ya, dua. Atau dua kali sehari, dua menit sekali sikat gigi. Dua kali sehari, dua menit setiap sikat gigi. Ya, at least. Ayo kita. Cara sikat, gimana? Cara sikat sebenarnya kita harus menyikat gigi yang pasti kita harus tahu yang kita mau bersihkan itu apa. Ya, kita mau angkat itu plak. Karena yang cikong bayi itu oke, itu posisinya yang baik adalah 45 derajat, 45 derajat lalu di sikat gigi. Ya, seringkali orang sikat gigi hanya apa? 30 menit, 30 second, 15 detik, selesai. Itu plak, udah pasti kita terangkat. Kita terangkat. Plak justru adanya di leher gigi. Kalau yang gigi, ada di lehernya gigi. Di situ banyak plak. Jadi miskonsepsi masyarakat adalah yang namanya bersihin gigi itu kan badannya kan? Iya, bukan plaknya. Lehernya gigi. Nah, itu paling penting. Nah, kenapa gigi sampai akhirnya lubang infeksi dicabut? Itu karena ada plak. Plak itu tempat paling nyaman buat si bakteri tadi. Bakteri kumpul semua di situ karena ada plak. Ketika plak itu kita bersihkan regular atau secara berkala, itu pastinya kuman nggak mendung di situ. Oke, jadi plaknya harus dibersihkan. Nah, aku tuh nggak tadi kita pakai, karena juga nggak ada sedikit. Aku beli sikat gigi bayi itu. Jadi aku kalau sikat gigi pakai sedikit kecil banget buat bayi itu. Karena buat aku manfaatnya lebih gampang tuh. Buat yang mau betul kan? Oh benar, benar banget ya. Kalau justru hilang ya berarti ya. Iya, hilang ya. Tadi ada hilang. Karena aku pikir lebih gampang tuh betul ya. Kalau pakai bayi, pakai sikat gigi bayi itu untuk gigi belakang sangat bagus sekali. Jadi kita bisa pakai dua sikat gigi. Boleh juga itu dua gigi atau L. Oh benar, dua macam itu. Oh, itu bisa. Yang elektrik juga boleh kan? Aku yang bingung tuh kalau pakai yang elektrik. Tadi putar, gimana coba ditandang gitu? Cuma ditandang, jadi kayak kurang gitu rasanya. Tapi sebenarnya kalau kita pakai electric brush atau brush yang soft banget, itu sudah cukup banget untuk ngerimu. Yang namanya plak tadi atau cikong tadi. Oh, gitu. Jadi menjalani sampai di belakang, oke banget. Dulu tuh aku juga pernah beli, tapi ini gak pernah dipakai lagi, sangat repot sekali. Ini floss air. Iya, sempat water floss. Ya. Itu juga efektif. Juga efektif. Jadi ketika kita mau bersihkan di selas lagi gini, Bang. Di antara gitu susah untuk disikat. Iya. Biasa orang pakai dental floss buat penang gigi tuh. Iya. Nah, kita masukin. Itu bagus sekali. Kalau dia tidak punya malas lah, kita pakai itu, kita boleh pakai namanya water floss atau water air. Water bit itu merek. Oh, iya. Karena aku lihat ada ini, ada tweet orang bule. Kriteria dia nyari cowok adalah orang yang enggak pakai dental floss itu jijik, katanya gitu. Gua cuma mau cowok yang pakai dental floss. Karena enggak pakai dental floss itu jijik kan, bilang gitu. Nah, aku
harus jadi ya. Tapi kan nggak terpecah di majalah gitu. Tapi minimal data bank ya, itu dapat minimal data bank. Nah itu betul sih. Nah kita salah satu cara kita untuk menghormati pasangan kita dari kita membersihkan diri. Itu kan awal mainnya, benar-benar. Nah ini lagi nih, sikat lidah penting kan? Boleh, penting. Apa penting ya? Ya. Oh itu juga baru tahu dulu tuh di dokter gigi kan. Udah coba sikat lidah belum? Mengenai sikat lidah apa nih? Ternyata benar tuh. Malam-malam yang sikat gigi, pakai sikat lidah kan? Itu pelat gigi apa itu? Oh, itu banyak banget misalnya. Nah itu banyak kuman di situ. Oh, yang kalau ada banyak kuman di situ, baunya lumayan. Kalau dari lidah kita bisa bersihkan. Pagi kita bangun pagi ya, kita boleh datang sekali sekarang sudah banyak dijual di online supermarket sudah ada seperti bulat ya. Kalau zaman dulu ratusan tahun lalu orang pakai yang kawat gitu. Tapi sekarang di supermarket sudah banyak. Mari saya menjawab pertanyaan Martin 5N cara closing yang benar. Tadi kan sudah jelasin bagi baju jadi sebagai apa pakai bayinya close jangan ditarik lagi tapi di tarik atas ditarik ke samping. Oh, ini bersihkan. Untuk bersihkan gigi ya. Kalau hamil tapi gigi rusak apakah bahaya? Eki Kristia. Betul, sering kali ibu-ibu yang lagi hamil itu giginya banyak rusak karena hormonal imbalance. Terus bisa kena enggak? Makanya saya sangat menyarankan sekali untuk ibu-ibu yang sedang hamil untuk lebih kita ke dokter gigi untuk memeriksa giginya karena hormonal imbalance tadi akan menyebabkan gigi berlubang. Berubah tadi pas hamil. Tidak bahaya sih sebenarnya. Karena kita dokter gigi akan melakukan prosedur tindakan sesuai dengan umur kehamilan. Oke, oke. Dua pertanyaan terakhir, oke. Lama permainan sapi, bleaching itu aman gak sih? Gimana? Orang dia alami gimana? Dari bahas, tapi pertanyaan utama dia, bleaching itu aman gak? Aman, oke. Aman. Asal bahan yang dipakai itu sudah register dan sudah aman. Jangan merek-merek abal-abal yang kita gak tahu ada izinnya dan sebagainya. Kita gak sarankan. Karena bahannya cukup hisit ya. Jadi, tapi kalau terkontrol semuanya cukup aman. Ini gak dokter gigi gak sih? Ya, dilakukan oleh profesional dokter gigi akan lebih baik. Karena dokter gigi akan lihat, oh, gigi ini ayo di bleaching. Misalnya emailnya tidak bagus ya, tapi belum bersih email, kita bilang, ya itu jangan di bleaching, hati-hati. Karena dia nanti malah lebih cepat keropos emailnya. Oh, ada yang bilang suka sakit kalau bleaching, kenapa tuh? Ah, sebenarnya rasa sakit itu temporary, jadi sifatnya sementara. Hanya ngilu setelah bleaching, tapi setelah itu biasanya aman aja. Oke, terakhir nih. Mandek, bahas korban tukang gigi alias portugi, apa nih maksudnya? Tukang gigi, ya jadi ada, sekarang ada juga tukang gigi, ya dimana tukang gigi sebenarnya hanya membuat gigi. Oh. Tapi beberapa gigi tukang gigi, dia melakukan perawatan gigi. Oke, okay. Nah ini kan perawatannya itu invasif. Nah, artinya dia melakukan tindakan seperti menyuntik, nyabut dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak dibenarkan gitu. Sehingga akhirnya terjadi malpraktik di tukang gigi. Karena tidak pahamannya akan ke dokter. Jadi karena kita bukan seorang dokter ya. Jadi ya, akhirnya banyak kasus disebut dengan kortugi atau parmen. Oh, sampai ada singkatan itu ya. Di kami ada itu ya. Ada yang datang ke dokter? Banyak. Apa biasanya yang ini yang bermasalah? Biasanya yang bermasalah ketika mereka membuatkan gigi palsu, ya. Dia tidak memperhatikan jaringan sekitarnya seperti gusinya dan sebagainya. Sehingga akhirnya gusinya juga jadi infeksi, benana dan sebagainya. Nah, akhirnya giginya makin lama, makin goyang. Dan sebagainya akhirnya ya itu jadi bahan dia. Oke, dok, terima kasih sudah datang hari ini. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya sama dokter, siap. Apa ada sosial media? Ya, saya ada sosial media, Instagram saya, Leonard Dentist. Saya juga di Indo Dental Center. Nah, saya bisa bantu kalau ada yang bermasalah gigi. Oke, siap. Nah, cuma soal itu ya, perlu dentist juga. Ya, di Saudi juga ada tim dengan semua spesialis ada. Oke, siap. Kalau suatu saat nanti gigi bohong, contoh bohong. Jadi, cepat dirawat. Nggak, harus dirawat supaya dong. Betul kan? Siap. Oke, siap. Thank you, dokter Leonard. Pemulung ini dapat uang 2 ribuan, nggak sampai 10 menit. Tuhan itu emang baik banget. Jadi, teman-teman, kemarin saya masih lagi dan terus saya sambil lihat-lihat TikTok. Jadi kalau saya lihat TikTok itu saya sering scroll-scroll, saya lihat baik itu video-video biasa, baik itu orang-orang yang lagi live ya. Jadi kemarin waktu saya lagi nontonin orang live, saya ketemu dengan satu akun itu, dia itu pemulung teman-teman. Jadi dia itu pemulung, masih muda, mungkin usianya masih 20-an lah ya, masih 20-an cowok gitu. Ya aktivitas sehari-harinya memang sebagai pemulung kalau saya lihat di akunnya dia. Nah cuman dia itu kalau malam dia suka live. Jadi mungkin dari pagi sampai sore dia nyari kayak foto-foto batik bekas gitu ya di sekitarnya dia lah, atau dimanapun dia pilih gitu. Malam-malamnya tuh dia beresin botol-botol itu. Jadi dia beresin botol-botol itu, mungkin disusunnya di tempat kaku, botol bekas gelas kayak gitu. Kemudian itu cukup di belakangnya, jadi suasana lainnya di sekitarnya dia itu ya cukup rumah pasti gitu, di rumah yang sederhana. Dan tentunya dia punya handphone gitu ya. Dia punya handphone dan dia punya akun TikTok dan dia live aja. Karena handphonenya di depannya gitu, dia live dan kita lihat sama-sama ya, dan sama-sama rekam, kita lihat sama-sama. Nah, ini akhirnya namanya Alia, A-L-Y-A-A, mungkin kalau teman-teman pengen lihat kalian juga bisa cek diri dari TikTok kalian masing-masing. Nah ini boleh live, yang nonton seribuan, bayangin, yang nonton seribuan itu udah banyak bayar, banyak kalau nonton di TikTok seribuan itu udah rame istilahnya. Apalagi kalau semakin banyak orang ngetek layar ya, gitu ya, ngetek dua kali itu namanya akan semakin banyak, karena di TikTok itu semakin banyak orang yang suka terhadap live itu. Maka akan disebarkan lagi ke banyak orang, jadi makin banyak orang yang bisa menonton live itu ya. Nah ini kita lihat nontonnya udah 1100. Nah kalau teman-teman menghabisin, yang nasi itu banyak banget. Yang nasi itu banyak banget, konten itu ada aja yang nasi. Jadi ada yang nasi macam-macam awal, segala macam, ada yang nasi hati, ada yang nasi kompensi, jadi banyak yang nasi di mobilnya dia ya. Di mobilnya dia, video yang diupload rata-rata yang nonton banyak banget, ribuan yang nonton. Jadi videonya tuh belum banyak, saya rasa di sini udah sampai 50 ya videonya dia. Dan yang nonton tuh rata-rata pecah semua. Tapi bahkan ada yang jutaan, itu 186 ribu, banyak ya. Dan salah satu videonya dia tuh ada yang FYP, itu penontonnya sampai 5,1 juta. Jadi ada videonya yang FYP, penontonnya tuh banyak banget. Kita lihat ini videonya 5,1 juta, ini 5,1 juta. Jadi ini videonya, dia kayaknya cerita bahwa dia diberikan sesuatu lah sama mungkin salah satu followernya atau orang yang baik lah ya. Jadi diberikan satu kantong itu, dan ini banyak banget. Itu ada baju segala macam, ada dapat celana juga, dan juga ada beberapa baju dari satu, ada beberapa baju, ada beberapa celana. Jadi ada orang yang baik yang memang ngasih dia sesuatu gitu. Mungkin karena dia like, banyak orang yang tahu tentang dia. Banyak yang kirim-kirim pesan komen-komen juga, kayak bertanya rumahnya di mana, Jakartanya di mana. Jadi mereka tuh kayak berlomba-lomba pengen ngasih sesuatu gitu sama si orang ini gitu kan. Dan emang Tuhan itu kasih rezeki ke orang itu, caranya memang macam-macam. Dan banyak yang tak juga ya. Jadi rezeki itu datang dengan cara yang berat Tuhan atur gitu. Jadi memang macam-macam, ini dapat jam juga, dia dapat
angsa tadi. Angsa itu nilainya lumayan ya. Angsa itu bisa nambah poin gitu ya. Dan kalau misalnya dia dapat sampai 2 angsa itu juga gede banget dari rata-rata orang yang ngasih gift-gift di sini, kayak kupu-kupu, ada mawar, ada konfeti, terus ada community badge, segala macam, itu ada poinnya masing-masing. Jadi teman-teman, saya sempat hitung ya, saya sempat hitung. Ini saya nonton live-nya dia tuh gak sampai 10 menit. Ini hitungan saya ya, ini hitungan saya. Kita sudah sempat dapat angsa. Kemudian dia dapat mawar itu banyak banget. Pada tim gue ada satu mawar itu pasti masuk lah ya. Terus fitur-fitur yang lainnya sendiri dengan mawar yang nilainya 1 poin. Kalau misalnya ada 1000 penonton di sini, satu di satu dia 10 menit atau 8 menit dia live, itu kurang lebih juga 500-an mawar tuh. Tapi dapatnya ada yang ngasih TikTok yang tema uang itu lagi, jadi 500-an poin guys. Dan ini banyak banget. Kalau misalnya hitung-hitung itu dia tuh dapat koinnya ya, dapat koinnya tuh 2000-3000 itu udah pasti masuk lah, lama kurang dari 10 menit ini. Nah itu kalau dikalikan dengan 70 per koinnya, karena 1 poin itu nilainya 70 ya kan, itu dia dapat uang udah 500 ribuan lebih. Jadi nggak sampai 10 menit Tuhan itu dengan caranya tuh menggerakkan hati orang-orang untuk memberikan gift ke mas Arya ini, dan dia tuh nanti bisa diuangkan, dia dapat 200 ribuan itu banyak teman-teman. Nggak sampai 10 menit ya, kalau sehari kerja orang pemulung dapat 200 ribu dan udah gede banget dia bagi pemulung 200 ribu sehari. Tapi dia dapat ini kurang dari 10 menit dengan sekedar dia live aktivitas dia setelah kerja dia malam-malam dia live aja dia sambil bungkus-bungkusin pati-pati yang dia udah dapat, dia susun di belakangnya di rumah yang sederhana ini gitu kan, dia ambil buang-buang plastik pembungkus dari air mineral gitu ya kan. Jadi banyak orang yang mungkin juga akhirnya respect gitu ya teman saya ini, dan mereka memberikan support berupa gift-gift ini. Jadi buat saya kalian ini benar-benar bisa memanfaatkan teknologi dengan baik untuk dia bercerita aktivitas sehari-harinya dia seperti apa gitu. Sebagai pemulung, mungkin banyak orang di luar sana yang nggak tahu juga pemulung itu kalau seharian ngapain, kalau malam ngapain. Jadi juga menunjukkan gitu aktivitas orang pemulung itu kalau malam-malam mereka menggereskan apa yang mereka dapat dari aktivitas sehari-harinya dari pagi sampai sore, dia nyari-nyari pasti kertas apa-apa yang bisa didaur ulang nantinya, dan nanti juga dijual ya kan, mungkin malamnya dia rapiin. Jadi di sini kita sebenarnya pengen melihat bahwa peluang itu datang dari berbagai macam kesempatan dan cara ya teman-teman, dan rezeki juga, rezeki itu datang dengan cara yang kita kadang nggak duga, kadang Tuhan itu masih kita pikir dengan cara yang tidak terduga, selama memang kita ikhlas aja menjalani kehidupan dan kita bisa memanfaatkan segala sesuatu yang baik ya, segala sesuatu yang baik kita manfaatkan, dan kita akan mendapatkan rezeki yang memang sudah pantas untuk kita dapatkan dengan caranya masing-masing gitu ya. Seperti masalah ini benar-benar motivasi lah buat kita semua bahwa untuk mendapatkan rezeki yang lebih itu Tuhan tidak memilih orang gitu kan, jadi dia tidak memilih orang dan dia memberikan semua orang itu kesempatan yang sama dan rezeki yang sama menurut saya ya, menurut saya. Jadi tinggal kitanya bagaimana menjalani hidup. Dan sebenarnya dari sini kita harus semakin membuka mata juga bahwa sekali lagi saya selalu tekankan gitu ya, bahwa kehidupan sekarang sudah maju, dunia sekarang sudah serba dunia digital, kita bisa memanfaatkan teknologi, sosial media segala macam untuk sarana sebagai kita mengungkapkan atau mengutarakan ide-ide yang kita miliki selama ini gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan melalui sosial media. Jadi terutama di sini seperti Mas Arya atau seperti video-video saya sebelumnya, ada yang berjalan kaki dapat uang puluhan juta, terus ada yang joget-joget, ngedance seni gitu ya, ada yang dapat puluhan juta juga, jutaan. Kemudian ada yang upah telur kemarin saya bahas, dia dapat jutaan juga dalam waktu satu hari gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa melihat tempat-tempat yang sudah saya jabarkan, dan semua orang bisa menjalani ini ya. Teman-teman juga bisa menjalani ini dengan cara teman-teman masing-masing. Kalian bisa sekreatif mungkin mengeluarkan ide-ide yang mungkin orang-orang belum pikirkan gitu ya. Dan kalian coba saja untuk melakukan seperti yang orang-orang sebelumnya lakukan. Yang penting itu kreatif dan halal ya, tentunya bukan hal yang haram untuk bisa memanfaatkan gitu ya, hal seperti itu. Jadi tinggal teman-teman modalnya apa ya, handphone, internet, dan kemauan tentang ide gitu ya. Kalau misalnya kalian untuk buat itu misalnya, kalau itu peraturannya untuk misalnya memang harus minimal 600 follower ya, 600 follower itu kalian bisa menjadi afiliate dan itu bisa live, atau 1000 follower juga sebelumnya itu bisa live. Tapi teman-teman, untuk buat itu sekarang benar-benar gampang. Kalau kalian belum followernya belum banyak, kalian tinggal daftar aja afiliate sebagai seller ya, dapat aplikasi satu lagi, TikTok seller, nanti ditautkan dengan akun TikTok kalian. Jadi meskipun follower kalian cuma 1, 2, 3, itu juga bisa live, jadi jangan jadi itu sebagai hambatan. Jadi kembali lagi, selama kita mau dan kita mau berusaha, pasti Tuhan kasih cara dan pasti orang-orang akan menghargainya. Jadi teman-teman, semoga video ini membantu untuk membuat teman-teman semakin melek dunia digital ya, dan semakin tahu bahwa ide itu mahal, ide itu mahal. Selama kita bisa mengeluarkannya dengan baik, maka itu bisa menjadi kesempatan untuk kita. Jadi thank you udah nonton video ini, jangan lupa di subscribe, jangan lupa komen kalau kalian pengen sharing juga apa-apa yang kalian pernah temui, dan like video ini, dan thank you for watching ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Hari ini udah 2024, ML udah ada dari 8 tahun lalu, dan hero di ML udah ada lebih dari 120 hero, tapi lu cuma bisa satu hero. Jadi gue sebenernya udah dari dulu pengen bahas ini sih, karena gue yakin 100% dari seluruh spesies MLers ini pasti pernah ketemu yang namanya orang yang cuma bisa satu hero. Atau lu justru orang, sebenernya gak bener-bener cuma bisa satu hero sih. Maksudnya orang itu juga bisa aja pakai hero lain, cuma yang dipakai di rank sama dia, hero itu mulu. Yang di pala itu gak ada gitu dari hero lainnya. Itu yang gue maksud, cuma bisa satu hero. Atau cuma pakai satu hero yang kita pakai, dan banyak tuh yang bisa bahas. Dari gue sebenernya yang gue tau kan, yang dari dulu sebutannya CDA, Cobisa Angela, CDN, Cobisa Nana, CDF, CDA, CDS, CDL, CDR aja. Yang macam gitu-gitu lah intinya. So hari ini gue mau bahas itu, apakah salah cuma bisa atau cuma pakai satu hero aja. Sebenernya kalau dibilang salah, ya gak salah sih. Ya pasti gak salah dong. Karena di game ini juga gak ada gitu aturan yang kayak pakai banyak hero. Kalau gak ganti hero, akunya di band. Kalau gak bisa banyak hero, gak bisa main rank, gak ada aturan gitu. Jadi gak salah sebenernya satu hero itu. Itu dari awal bikin akun, aku gak tau main pakai hero YouTube juga gak salah. Lalu main satu nggak peduli, tapi langsung pasti saya yang lepas. Saya yang lepas. Saya yang lepas.
kayak sih cuma bisa main double itu mindsetnya. Jangan ya, Dek. Apalagi model bisnis mereka memungkinkan perusahaan jual barang langsung dengan perlu diskon. Nah ini, saya bikin negara ajak Indonesia.
internasional di dunia. Bahkan mereka dapat 15,33 miliar US dalam 4 tahun 4 bulan. Kalau dibandingkan dengan modal keluar di Indonesia, mereka melakukan 1,95 kali lipat. Itu kali saja. Rata-rata transaksinya juga tinggi untuk segala umur. Semua kelompok usernya mampu menghabiskan lebih dari 25 US dollar dengan frekuensi pembelian tahunan sebanyak 2 kali lipat. Makanya sini semua tes tes nulis bingung pusing sangat-sangat murah.
ini ya maksudnya, maksudnya siapa sih yang gak yang gak koyak gitu ya, atau jadi kepengen juga kan ya, tapi memang harus dibarengi kalau ternyata begini tuh jenis-jenis ada risiko tinggi. Nah di sisi lain, di satu sisinya dia menjalankan bisnis ini menurut saya juga mungkin punya masalah karena dia tidak menggunakan dia tapi investasi itu pasti ada nilai hasil yang turun, tidak bisa yang investasi itu tinggi itu sendiri. Kenapa? Karena investasi kan saham, saham itu yang punya perusahaan, perusahaan ada resikusnya, kadang-kadang resikus itu sama sekali nol ya, dari bawah naik turun lagi gitu kan ya. Nah itu satu, kedua secara legalitas ini konsepnya itu belum legal. Jadi menurut berita yang saya dapat juga itu belum ada lisensi ya, dia ada lisensi Indonesia. Nah saya baca yang bersangkutan investornya itu punya lisensi, individunya punya lisensi, yaitu lisensi yang namanya WMI, Wakil Manager Investasi. Jadi biasanya orang-orang yang punya wakil manajer investasi mereka bekerja di perusahaan aset manajemen. Oh, biasanya. Terus kemudian dia punya lisensi WPPE, wakil perantara pedagang efek. Biasanya orang-orang yang punya WPPE kerjanya bisa di perusahaan sekuritas yang jual beli saham atau juga bisa di perbankan jual belinya surat utang negara Indonesia atau surat utang itu obligasi kita sebutnya, nah, itu WPPE. Tapi yang bersangkutan tidak punya lisensi untuk mengelola dana. Dan beda lagi, beda lagi. Lisensi untuk mengelola dana itu hanya boleh dalam bentuk badan hukum PT. Oke, okay, nggak boleh pribadi, nggak boleh pribadi. Nah PT itu punya punya lisensi untuk mengelola dana itu dalam perusahaan aset manajemen. Jadi yang boleh mengelola dana, misalnya sini teman-teman, uang ini boleh ya, boleh nih, berapa misalnya di sini 100 jutaan ya. Oke, sini boleh 100 jutaan, nah, saya mengelola. Itu yang bisa kayak gitu produknya adalah produk dari aset manajemen. Itu produknya, kalau yang retail, yang bisa dibeli 100 ribuan, itu reksadana. Tapi kalau yang jumlahnya gede, misalnya katakanlah sampai 10 miliar, atau minimal 5 miliar, lebih dekat, itu namanya produk kontrak pengelola dana. KPD, kontrak pengelola dana. Bahasa Inggrisnya adalah discretion terima, nah itu boleh. Tapi karena yang bersangkutan tidak punya itu, ya secara legal sebenarnya ini ilegal, ilegal, melanggar hukum lah. Ya, tapi secara secara kemampuan, misalnya contohnya ada nggak sih memang orang yang bisa mendatangkan profit 40% per tahun dari saham? Sangat mungkin, sangat mungkin, sangat mungkin. Seperti contoh ya, kalau investor kelas dunia nih, kita teman-teman pernah dengar istilah apa nama Warren Buffett, ya. Itu kurang lebih range-nya itu 20-25% so. Mau dikalau jangka panjang, dia bisa ngalahin 40% so. Ya. Jadi ya, menurut saya sih nggak perlu 20, nggak sampai perlu 40% pun, 40% aja luar biasa ya. Betul, itu deh. Nah, Warren Buffett itu teman-teman, terus main gambaran, dia jadi orang terkaya, mungkin semua orang terkaya, ya, masih-masih. Kelas dunia loh, yang lebih besar daripada orang kaya Indonesia, ya. Jadi kalau kita pernah tahu selaku, ini omongnya Amerika. Omongnya Amerika. Dan kenyataannya, ketika orang ditawarkan, nanti ini, orang mudah untuk memberikan apa ya, memberikan komitmennya bahkan sampai 10 miliar. Tapi yang saya mau tahu adalah seberapa apa sih sebetulnya membuat si seorang Ahmad Rafif ini berani mengumpulkan atau berani untuk berkomitmen sedemikian heboh. Oke, kalau ini karena saya nggak kenal sama yang bersangkutan, meskipun sama-sama di keuangan dan sama-sama bikin konten gitu ya, saya nggak kenal secara pribadi, nggak kenal. Tapi biasanya orang-orang yang berani terima itu biasanya karena satu, mereka punya potensi ya, biasanya kan ada berhasil kan ya. Betul ya, mungkin dia juga sudah merasa percaya diri dengan strategi yang dijalankan, kemudian ada track record 1-2 tahun, kemudian dia kayaknya asik ya kalau ngelola dan lebih besar gitu ya. Cuman sayangnya yang saya sayangkan satu, itu boleh, boleh aja kalau memang sudah punya proven teknik atau strategi itu boleh, nanti tolong dimakapi juga dari segi legalitas. Kenapa legalitas penting? Karena itu adalah bagian dari risiko nya ya, ya, gitu. Kalau venture capital ya, legal venture dia kan juga mengumpulkan dana masyarakat. Betul, betul, oh boleh. Nah, konsep dari venture capital itu biasanya mereka punya fund khusus gitu, jadi itu lebih spesialnya gimana ya, strateginya mereka itu ngumpulin uang dari namanya biasanya private equity. Private equity atau beberapa orang yang memang udah ngerti kalau investasi venture capital itu risikonya sangat sangat tinggi. Ya. Kenapa? Karena ketika venture capital invest ke perusahaan-perusahaan rintisan atau perusahaan-perusahaan baru atau startup tersebut, itu biasanya ada potensi startupnya itu gagal. Ya, semua yang investasi itu sudah tahu gitu. Ini jadi yang membedakan. Ya, from the beginning mereka sudah tahu kalau misal ini bisa apa istilahnya flop apa. Gagal ya, ya gagal dan uangnya itu hilang semuanya bisa gitu. Mereka udah tahu. Ya, tapi masih juga dapat gain besar dari ya, the next Facebook gitu, oh, dari ya, Google. Ya, jadi investornya mereka, mereka sudah lebih siap dan sistemnya itu tidak dibuka untuk retail. Oh, tidak retail. Biasanya orang sebutnya placement-nya itu di apa dana ya, ya apakah antara PT-PT, secara private dan lain sebagainya gitu. Bukan yang bukan di sini siapa yang invest ini ke buku-buku gitu. Apa pendapat dari aturan baru pinjol yang sedang seperti ya pemerintah 10M ini. Aduh, gawat pertanyaannya. Ini lucu nih itu tuh ya. Gimana, Melvin? Aduh. Jadi ini kan udah dikodok ya. Kalau saya berdoa sih semoga pinjol ini dijagain ya, karena gini, soal saya lihatnya gini. Kalau pinjaman sampai 10 miliar ini ternyata ada banyak yang gagal bayar, itu akan mengganggu sistem ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia. Secara makronya itu gini, kalau kan pinjaman 10 miliar, pinjaman 10 miliar itu gini, kalau saya bayangin ya, ada proyek yang proyek 10 miliar, proyek kecil-kecil, proyek kecil gitu, proyek yang menengah ke atas gitu. Nah kalau itu semua banyak yang gagal bayar itu bahaya. Gitu. Ya meskipun saya yakin tentunya OJK sudah ada pertimbangan khusus ya, mungkin siapa yang boleh kasih pinjaman 10 miliar itu kalau ABCD, gitu. Terus kemudian kalau coba perhatiin, mungkin harus perhatiin, kalau perbankan kasih pinjaman 10 miliar, itu pasti akunnya, pasti akunnya. Atau kalau enggak pasti ada transaction sebelumnya yang angkanya itu, angka itu make sense gitu, dikasih pinjaman sebesar 10 miliar. Nah, mungkin dong kalau misal katakanlah teman kita 100 juta terus tiba-tiba dikasih pinjaman 10 miliar gitu, kayaknya saya yakin susah deh terus gitu. Nah cuma kalau menurut saya, kalau saya saran sih lebih baik pemerintah fokus gimana caranya supaya masyarakat itu mengurangi utang konsumtif. Saya lebih konsep kesana ya, ya masyarakat dikit-dikit lah supaya kalau bisa jangan dikit-dikit utang, karena kalau dikit-dikit utang itu repotnya dikit-dikit pensiun. Maksud tau gak fenomena di Indonesia ini, pengalaman saya dan teman-teman di finansialku ketika dari event-event itu ada satu serikat yang ya, masyarakat Indonesia itu kenapa banyak punya masalah keuangan. Masyarakat Indonesia semakin besar penghasilannya, pengeluarannya makin besar. Masyarakat Indonesia semakin besar penghasilannya, cicilannya makin gede. Masyarakat Indonesia semakin besar penghasilannya, tabungannya makin tipis. Bukan begitu deh. Ini tidak masalah besar. Apa sih itu sebetulnya? Apakah hanya di Indonesia aja atau di luar negeri juga? Nah, kalau luar negeri saya belum pernah riset mendalam ya. Tapi Indonesia aja. US kayaknya iya, tapi Indonesia pasti. Karena pengalaman kami dari event-event, kasih inner training atau latihan seminar, persiapan seminar gitu, kita lihat polanya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Dan maksud jawabnya gini ya, misalnya ada orang di tahun 2024 kerja sebagai fresh graduate di Jakarta ya, dapat UMR Jakarta, let's say 4,5 juta langsung tuh, tau gak? Coach, dia ngapain? Utang apa itu? Rumah? Zaman kita smartphone, ya, zaman kita motor. Kalau zaman sekarang, coach, teman-teman yang cerita itu punya apa? Smartphone atau motor?
mainnya gitu ya, fotonya bagus, selfie-nya keren. Nah, coba bayangkan ya, kalau misalnya waktunya sudah 5 tahun gitu, karirnya jadi bagus, katakan tadi income-nya 4,5, sekarang jadi 15 juta, naik gitu, mungkin 20 juta. Kira-kira itu cicilan apa? Nambah lah, pasti nambah lah. Nah, mungkin mau lihat mainan yang lain, mungkin nambah kan. Nah, gitu kira-kira 10 tahun, 10 tahun lagi, dikasih kesempatan jadi direksi gitu, atau manajemen top gitu. Bukan apa income-nya gitu, cicilan gimana? Gitu. Dan itu selesai gitu. Ketika mereka nanti di usia 56, dikasih tahu deh, karena kita 4 tahun lagi pensiun ya. Kira-kira kalau di usia sekitar 56 gitu. Nanti kira-kira 6 tahun lagi di usia 56, ketika pensiun, kamu akan terima uang sekian miliar, atau mungkin sekian ratus juta. Kita sebutnya dana pensiun biasanya. Terima uang untungnya punya anak gede, itu yang menghasilkan kan ke anaknya. Itu cerita begini. Maksudnya, kalau ini baru yang utangnya itu yang kredit, yang pinjol sekarang masih 5-2 miliar gitu ya, atau mungkin kredit voice financing 5-2 miliar. Kalau sepuluhnya dimana? Kalau plafon itu batas atasnya, batas atasnya itu dinaikin utangnya 10 miliar. Coba yang ini, apanya lebih gede lagi. Makanya gue makin ngeri aja gitu. Karena apanya seperti itu di lapangan. OJK catat utang miliar orang Indonesia tembus 6,81 triliun per minggu. Iya, ini memang kecil-kecil. Ah, nanti kita yang pulang. Betul ya, Pak. Ya, beli wallpen aja sekarang kita pakai. Ini apa kali gue rasa? Teman-teman Gen Z itu beli ini pulsa. Pakai pin agar. Karena isi, gampang-gampang. Ya, bisa pakai di aplikasi belanja online. Mereka mau top up, terus bisa pakai pin. Oh, ini untuk finansialku nih. Gue baru tahu loh si Melvin ini. Finansialku tunggu dulu, guys. Aku reload dulu otak, guys. Kayaknya gue pernah lihat deh platformnya dia kayaknya sih. Di mana saat? Sampai sebetulnya negara-negara asing itu mengajarkan kita semua kan, kenapa kodingnya kita kuat
You can break your money, my eyes on you. Wih. More than you know aja deh, jangan my eyes on you, bahaya loh. Oh iya benar, betul. Finansial gue itu ngurusin tentang insurance sama KPR rumah. Iya benar-benar. Iya benar nih kalimat ini guys. Aduh, kenapa aku baru dapet poinnya ini. Memang benar kata si mas-mas ini. Betul-betul emang. Kan kadang ya, my eyes on you. Wush, ini. Ternyata ini guys, ini memang dia nyebar gitu sih. Ilmu itu memang menyebar.
hari ini jalan dengan pemicara.
saya itu berpikir dalam bos makan. Ketika ditanya, saya menggali diri sendiri terus saya menemukan, saya menemukan satu permasalahan penting dengan yang menghambat saya cari uang. Oh, mindset. Cari uang itu keuangan ya? Ya, saya orang keuangan. Saya seorang perencana keuangan. Saya bikin konten tentang keuangan tapi saya punya mindset yang salah. Cari uang itu. Saya balik lagi, kenapa kok bisa ada itu gitu? Ternyata sejak kecil kami dididik kalau punya uang itu hemat. Kenapa? Karena cari uang itu susah. Nah, kalau kita dididik cari uang itu susah, cari uang itu susah, cari uang itu susah, bertahun-tahun-tahun ketika kita gede, realitas kita cari uang itu susah. Dan itu yang saya susah. Cari uang itu tidak menyenangkan. Cari uang itu capek. Cari uang itu gila tuh udah satu. Tempes nanggara sama gua.
mindsetnya itu gitu, di mindset yang menempel gitu, gitu. Terus saya coba cari lagi. Tapi kalau saya bilang cari uang itu tidak susah, itu sangat susah untuk kepala kita tuh melihat. Ya, percaya. I believe gitu, I believe. Ya, saya coba memaksakan, dan ternyata gak bisa, gak masuk. Akhirnya saya menemukan.
gitu kan? Dari SD, SMP, jadi gitu kan? Pas SMA-nya, aku dulu deh baru baca. Enggak kan? Ya kan? Jadi baca dulu, aku betul. Makanya kita nanti kalau jadi orang tua, kita kasih tahu. Di depan dulu, kamu siapin dulu. Ya, termasuk mengajarkan untuk berbagi. Kalau sifatnya ya, donasi lah ya. Gak usah berbeda-beda, apa-apa. Tapi yang penting kamu berbagi, belajar. Nah, kemudian belajar untuk setting di depan. Kemudian kamu belajarin. Nah, itu habit kan berarti di diri rubah. Kedua, kamu jadi guru. Wah, gila. Misal, ini kayak orang tua juga. Kalau kamu mau terima yang baru, kamu gak boleh tuh kayak-kayak ditampil-tampil langsung. Tapi kamu harus nabung. Dari mana? Dari uang, misal uang jajan, kita nabung. Atau terima ini mereka, atau apa, kita nabung, gitu ya. Nah, nanti yang kita nabung itu uang sisa. Atau uang yang, kamu sisa. Sisa kita sisa belajar, kita nabung. Kemudian, habis dari uang mereka, setahun sekali, gitu kan. Baru kita nabung, gitu. Saya tanya, apa yang membatasi anak kecil itu sendiri atau dari? Contoh, bisa gak? Anak-anak itu misal bantu, misal nego sama papi-maminya. Yes. Udah lah, terus 2 jam juga guys, 2 detik lagi, bye bye. Bikin video ini aja ya, bikin video di bioskop 2 jam, fix, mantap.